So yang best ni guys, bila ramai-ramai macam ni, kita makan pun seronok. Kita pot kat sana tadi, pot kat sana. So my mate buat nasi apa bungkus, siap pergi beli tempat bungkus tu kan. Jadi letak telur, buat nasi goreng sardin, letak telur, goreng keropok. So macam kedai. So kita lepak situ ramai-ramai, suai kenal kan, merapatkan silaturahim. So bos-bos semua balik sekejap, ada pengurusan penting. So sekarang ni tinggal staff je semua. Okay, mando ada, mando. Mana mando? Mando tu ha, tu nampak tu mando. Mando standby. Saya dah jadi macam kontraktor jugalah. Tu mando dia tengah melihat diorang buat kerja. Ya mando. Seronok ya. Tadi kita lepak makan ramai-ramai. Yalah. Okey, decking tinggal ni je. Bahagian ni je. Sikit lagi. InsyaAllah. Esok siap. Sana tinggal taut seketing je. Ceiling settle. So tinggal cat. Ini nama dia Henry. Ini O. Yang banyak berfikir untuk buat decking ni, ni dua orang. Mau topi ke? Tak mau topi ke? Kalau korang nak tahu, masuk topi tu, masuk topi tu seketing. Jadi kalau misal kata korang nak buat lampu, kan korang kena beritahu orang decking awal-awal. Kalau misal kata korang nak buat lampu, dia akan taruh topi. Supaya dekat sini, contohnya ni lampu kan, LED boleh simpan dalam ni. Tu masuk topi. Okey, cara pemasangan decking ada dua. Satu macam ni. Macam ni dia rapat-rapat. Dia dalam 2mm lah. Ini orang panggil rapat. Maksudnya susur rapat 2mm. Lagi satu cara, susun jarak. Susun jarak dia pakai klip. Macam ni susun jarak. Ni susun jarak. Jadi kalau korang nak pasang decking, korang kena faham benda ni. Supaya korang tahu part mana yang korang rasa nak susun jarak, part mana yang korang rasa nak susun rapat. Macam saya, saya susun jarak dekat sini. Sebab dia nampak macam ni lah, gazebo kan. Macam kat sana, kita selalu lepak kat sana. Takut nanti susun jarak ni, takut kadang-kadang dipan ke, lipas ke, dia naik. Risau lah. Okay, kalau macam ni berkemungkinan kadang-kadang takut korang makan kan, anak-anak makan jatuh dalam ni, lepas tu nanti mungkin ada lipas kat bawah, lipas boleh naik keluar kat sini. Ini maksud susun jarak macam ni. Tengok keadaan, tengok tempat yang korang nak tu. Saya sini saya buat jarak, sini saya buat rapat. Sebab mostly kita orang lepak kat sini, anak-anak kadang nak lepak, ada kapet kan, nak main-main kat sini. So dia tak risau lah binatang naik.